ada keberkahan untuk sebagian masyarakat yang ada di Tiga Raksa. Masyarakat yang ada Tiga Raksa di sini semuanya adalah petugas-petugas kebersihan pertamanan di DLHK ini dibantu oleh Dinas Perikanan di dalam bentuk ikan bandeng satu orang itu 2 kilo, satu orang 2 kilo dikali berapa orang? 1.500 diberikan kepada petugas kebersihan dan pertamanan. Ini alhamdulillah nih ya, program ini adalah salah satu program Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dalam rangka penanganan dampak ekonomi. Usernya adalah Dinas Perikanan. Sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan untuk bisa diberikan kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Jadi mudah-mudahan ini manfaat. Ya, walaupun hanya 2 kilo, tapi mereka hari ini bisa menikmati bersama keluarganya, bisa makan dengan baik gitu kan. Sebetulnya juga sehari-hari juga bisa makan juga, cuman ini ada tambahan protein, tambahan tenaga ya gitu kan, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada masyarakat. Jadi Kabupaten Tangerang ini melalui Dinas Perikanan pada tahun sekarang dengan kondisi COVID, kita telah mengalokasikan anggaran untuk program pemulihan dampak ekonomi dengan 11 skema. Salah satunya skema dalam rangka pemulihan dampak ekonomi ini pembelian daripada hasil budidaya masyarakat Kabupaten Tangerang, potensi perikanan Kabupaten Tangerang dibeli oleh pemerintah daerah dan hasilnya disalurkan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah hari ini merupakan salah satu langkah yang kita lakukan dalam rangka pemberian kepada para petugas kebersihan. Atas nama teman-teman yang bertugas di bidang kebersihan dan pertamanan, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda melalui Pak Kadis Perikanan beserta jajarannya yang sudah juga membantu teman-teman kami di lapangan yang melaksanakan tugas kebersihan dan pertamanan. Untuk dimakan? Untuk buat keluarga? Iya, buat keluarga, buat cucu, buat anak, buat suami. Ya, terima kasih yang udah ngasih ikan, Bapak Bupati, sangat Bapak Jati. Sangat bermanfaat buat saya ikan. Ya, terima kasih banyak.